Pengurus DPD Partai Perindo Kepulauan Riau beserta bakal calon legislatif DPRD Kota Batam, DPRD Provinsi Kepri, dan DPR RI menggelar buka bersama para kader partai, simpatisan, serta memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Ketua DPD Partai Perindo Kepri, Andi Kusuma, mengatakan bahwa ia sangat mengapresiasi acara buka bersama tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh kader dan para simpatisan dapat bersama-sama membesarkan Partai Perindo di Kota Batam dan Provinsi Kepri pada umumnya. Hari ini kita Partai Perindo, DPD Provinsi Kepulauan Riau dan juga IPK melakukan kegiatan buka puasa bersama dan juga bersama dengan jajaran saya partai yang bersifat internal. Mudah-mudahan kegiatan rutinitas tahunan ini bisa kita jalankan terus, ya kan, dan bisa kita nikmati kebersamaan kita. Andi menambahkan kegiatan buka bersama ini bukan hal baru di Partai Perindo. Ia menjelaskan acara buka bersama dengan para kader dan simpatisan serta pemberian santunan kepada anak yatim merupakan agenda rutin yang selalu dijalankan oleh pengurus partai setiap tahunnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.